Warga bersama-sama dengan Partai Perindo membersihkan sampah di Pantai Ngantep, salah satu pantai dengan tujuan selancar terbaik di Desa Tumpak Rejo, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Balang. Gerakan membersihkan sampah di pantai diharapkan dapat meningkatkan jumlah wisatawan. Inilah Pantai Ngantep yang berada di Desa Tumpak Rejo, Kecamatan Gendangan, Kabupaten Malang. Di antara deretan pantai di wilayah selatan Malang, Pantai Ngantep cukup spesial karena merupakan salah satu tujuan selancar terbaik. Untuk meningkatkan kunjungan wisatawan ke pantai ini, warga setempat pun bahu-membahu membersihkan area pantai dari sampah yang berserakan. Bersama Partai Perindo, gerakan bersih pantai ini akan ditingkatkan agar kunjungan wisatawan semakin meningkat, yang akan berdampak positif terhadap ekonomi masyarakat sekitarnya. Nah, apa pantai mau kayak apa bagusnya kalau dia nggak bersih, nggak nyaman untuk dikunjungi wisatawan, nggak nyaman untuk orang-orang datang, orang juga malas. Jadi pesannya dari kita adalah, ini adalah upaya awal yang akan terus dilanjut untuk sama-sama menjaga lingkungan termasuk pantai. Tidak hanya bersih pantai, organisasi saya Partai Perindo, Kartini Perindo, juga menggelar bazar beras murah seharga Rp10.000 yang dikhususkan bagi warga Pantai Ngantep. Bazar ini langsung dikoordinir penjualnya oleh Christoforus Taufik. Sangat murah. Kalau di pasar kan Rp10.000. Kalau di sini buat kilo setengah ini Rp10.000 kan Rp4.000. Bakti sosial Partai Perindo melalui para kadernya di seluruh tanah air akan selalu digelar. Sesuai visi misinya, di samping dilaksanakannya program ekonomi kerakyatan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Tim iNews melaporkan. Dan pemirsa, informasi yang baru saja kita simak sekaligus menandai akhir perjumpaan kita di Buletin iNews pagi hari ini. Akhir kata mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Agung Hardiansyah pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.